Kalau orang sudah menikah, frekuensi hubungan pasutri itu yang baik itu gimana sih, Dok? Apakah mereka harus setiap hari, kalau nggak sehari dua kali, sehari tiga kali harus melakukan hubungan biar tetap langgeng harmonis? Terus kalau misalnya juga, Dok, kalau misalnya suaminya nih letoy, nggak bisa apa, terus itu harus gimana ya, Dok, ya? Ya, jadi gini, yang namanya frekuensi hubungan seks itu berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Oh. Ya, jadi kita biasanya untuk mengetahui frekuensi hubungan seks pasangan bisa dilihat dari berbagai macam survei di negara-negara, baik di negara barat maupun di negara timur. Kalau kita melihat survei itu, ternyata orang-orang yang frekuensi hubungan seksnya jarang itu adalah negara-negara justru di daerah timur, yaitu Singapura, kemudian Jepang, termasuk juga Indonesia. Indonesia termasuk yang agak rendah, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat, kenapa ini terjadi? Karena orang timur itu kan lebih tidak menganggap seks itu hanya sebagai bagian daripada tujuan hidup saja. Ya, tapi seks itu masih dianggap sebagai faktor yang berkaitan dengan cinta, ya, berkaitan dengan kesibukan-kesibukan mereka juga, dan tidak terlalu perlulah gitu. Itu banyak sekali loh dialami oleh orang-orang timur. Sementara kan kalau di sana sedikit-sedikit cinta, dan mereka juga mengungkapkan cintanya tuh dengan romantis sekali, berciuman di pinggir jalan, ciuman di kafe dan sebagainya, ya. Jadi di sana itu begitu terbukanya, begitu bebasnya. Sementara di sini begitu ditutup-tutupnya, cinta yang harus yang sakral, harus yang jangan kelihatan murahan. Aduh, ada ewuh pakai ewuh, jangan kelihatan anak-anak, jangan kelihatan kok kayaknya kita vulgar banget, kayak wanita yang nggak baik-baik. Nah, itu kan beda sekali. Nah, rata-rata kalau di negara-negara barat itu usia 20 sampai 30 tahun itu seminggu bisa sampai 4 kali 5 kali. 30 sampai 40 itu sekitar 2-3 kali. 40-50 seminggu 2 kali, 50-60 1 sampai 2 kali. Itu rata-rata 85% seperti itu. Tapi di Indonesia jauh lebih kurang. Ya. Jadi kalau mengatakan mereka itu melakukan hubungan seks, pasangan-pasangan di Indonesia ada yang misalnya umurnya udah 40-50 tahun, Dok, tapi hampir tiap hari, berarti dia termasuk golongannya 15-20%. 80% sebenarnya di bawah itu. Iya. Ya. Nah, itu sendiri tidak menjamin untuk keharmonisan rumah tangga. Oh. Saya juga cukup banyak melihat pasangan-pasangan yang frekuensi hubungan seksnya juga tidak terlalu menggebu-gebu, tapi harmonis-harmonis saja. Oh. Karena mereka menganggap bahwa seks itu hanya bagian dari sekian persen daripada perkawinan. Nah, sekarang untuk melihatnya tergantung bagaimana pasangan itu melihat seks di dalam konteks perkawinan. Apakah hanya sekedar pelengkap saja ataukah tujuan utamanya? Kalau dua-duanya pasangan itu mempunyai gairah seks yang tinggi, ya harus itu dua-duanya harus bisa menyeimbangkannya. Tapi kalau menganggap mereka apalagi kita udah mulai 50-60 seminggu sekali aja cukup lah, seminggu dua kali juga cukup. Nah, oke-oke aja. Ya, oleh karena itu seks hanyalah faktor nomor 4. Bahkan sebagai penyebab perceraian, perselingkuhan pun hanya sekitar 30% saja. Nomor 1 komunikasi, kemudian nomor 2 pemecahan konflik, pasti termasuk komunikasi, sekitar 58%. Ya. Jadi boycappers, frekuensi hubungan seks tidak menjamin kelanggengan dari pasangan yang harmonis. Seks merupakan bagian dari kue perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa itu mencapai 20%, ada yang mengatakan 30%. Tergantung kepada tujuan perkawinan itu sendiri, tergantung juga kepada bagaimana pasangan itu melihat seks.